makan nasi. Nasi putih. Gak apa-apa makan aja. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Cara bikinnya begini. Catat. Bapak-bapak nyatet gak buat apa? Masak juga enggak. Mau no catat. Yang ente terima jadi doang. Hah? Ambil bawang merah. Tapi gak apa-apa, catat aja. Bawang merah di caca apa caca-caca gitu, bawang putih sama serai. Oke. Okay. Bawang merah, bawang putih sama serai. Lalu si bawang merah, bawang putih sama serai, tambah sedikit sama cabai. Cabai enggak perlu cabai rawit, cabai merah biasa aja yang enggak perlu terlalu pedes, enggak apa-apa. Nanti itu ditumis pakai minyak zaitun dengan api kecil. Apinya kecil aja. Asal keluar aroma sebentar. Minyak zaitun yang apa? Jangan pakai yang cooking oil, tapi extra virgin olive oil. Evo. Atau kalau enggak, biasakan di rumah, kalau tetap pengen makan yang digoreng, pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu home industry sebenarnya. Bisa dibikin rumahan. Minyak kelapa sawit, kapitalisasi. Kan gitu kan? Gitu. Jadi gorengnya pakai, atau tadi numisnya pakai minyak, coconut oil cooking coconut oil apa namanya gitu, ada tuh ya. Tumis, gak usah panas-panas, sampai keluar aroma sebentar, angkat, campurkan sama nasinya. Hah? Kenapa? Campur sama nasinya, bumbu tadi itu semakin banyak semakin bagus, terutama bawang merah sama bawang putihnya, semakin banyak semakin bagus. Karena bawang merah, bawang putih salah satu sayuran yang nama itu alium, dia mengandung serat yang sangat tinggi, samping anti kanker macam lah bawang-bawangan itu. Aduk-aduk gitu kan, lalunya lagi, kau udah teraduk tuh, bawangnya banyak, merahnya banyak, putihnya banyak, tambahkan sedikit dengan kismis, sedikit aja kismis buat ada rasa manisnya. Lalu Tempe itu sehat, asal jangan digoreng. Ya, mulai sekarang kalau makan tempe, sebenarnya tempe itu nggak mentah, karena kedelainya kan udah direbus, ya kan? Ya, ya tempe udah matang, apa kedelai udah matang. Cuman bahasa kita mentah itu karena nggak digoreng aja. Ya. Nanti tempenya tadi sama sambal tadi Anda penyet, bayang? Penyet-penyet sampai dia agak-agak hancur gitu, lalu campurkan ke nasi tadi. Ya, dan tambahkan sedikit sama suwiran kurma. Suwiran. Mata nggak tahu suwiran sih. Suwir. Suwirno, Pak, suwirno. Bapak nggak paham, ibu nggak paham. Makan soto, ada ayamnya, itu suwiran ayam. Ini suwiran kurma. Aduk-aduk-aduk, makan. Enak. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga.